Marwarar Sirait mengungkapkan alasannya mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Menurut Marwarar, Prabowo merupakan sosok yang tulus dan dibuktikan dengan kinerja selama 4 tahun mendampingi Presiden Jokowi di kabinet. Mantan politikus PDIP ini mengungkapkan doanya untuk Prabowo Subianto agar dapat memimpin Indonesia selama 10 tahun ke depan. Ara mengatakan keyakinannya bahwa Prabowo adalah sosok yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan setelah Presiden Jokowi. Ara menyampaikan doa dan harapannya kepada Prabowo saat menghadiri acara deklarasi dukungan Sahabat Bang Ara untuk kemenangan Prabowo Gibran di Majalengka, Jawa Barat pada Minggu 21 Januari. Ia berharap agar Prabowo dapat menjalankan kepemimpinan dengan baik dan sehat, serta mendukung program-program pemerintah yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat di Majalengka. Selain itu, Ara juga menjelaskan alasan pendukung Prabowo Gibran mencatat bahwa Prabowo merupakan lambang kerukunan di Indonesia. Meskipun sebelumnya Prabowo dan Jokowi adalah rival keras dalam Pilpres 2014 dan 2019, setelah kontestasi Pilpres 2019, Jokowi meminta Prabowo untuk membantunya dalam pemerintahan. Ara menilai bahwa Prabowo dan Jokowi dengan bersatu setelah persaingan yang ketat merupakan contoh bahwa kepentingan bangsa dan negara itu lebih besar daripada rivalitas politik. Ia menganggap bahwa kedua tokoh ini memberikan contoh bahwa perdamaian dan kerukunan lebih penting daripada perselisihan. Ara menyebut Prabowo dan Jokowi sebagai contoh nyata bahwa rivalitas tidak seharusnya mengalahkan kepentingan bangsa dan negara. Mereka, menurut Ara, memahami arti sejarah dan telah menciptakan sejarah dengan bersatu untuk Indonesia. Marwarar Sirait juga mengakui bahwa belajar dari Prabowo membantunya memahami sikap apa adanya dan menyebut Prabowo sebagai sosok yang tulus dalam dukungan dan kontribusinya selama 4 tahun. Kita doakan Pak Prabowo menjadi Presiden Indonesia 10 tahun. Kita doakan sehat. Tolong bantu bangun proyek-proyek pemerintah yang bisa mensejahterakan rakyat di tanah Majalengka ini. Pak Jokowi dengan rendah hati minta Pak Prabowo membantu dalam pemerintahan. Dan Pak Prabowo yang bertarung keras 2 kali, walaupun pendukung Prabowo ada yang tidak suka, menganggap Pak Prabowo menjadi pengkhianat karena bergabung dengan lawannya Pak Jokowi, termasuk juga pendukung Pak Jokowi ada yang tidak suka, tetapi demi bangsa dan negara, demi kerukunan, Pak Prabowo dan Pak Jokowi rela untuk bersatu untuk Indonesia. Kalau tidak ada Jokowi dan Prabowo, tidak ada contoh soal kerukunan. Pemimpinnya cuma ada konflik terus, bertarung terus, betul nggak? Kita bersyukur kalau Bung Karno mengajarkan jas merah. Artinya apa? Jangan melupakan sejarah, betul? Tapi Pak Jokowi dan Pak Prabowo menghormati sejarah, tetapi juga membuat sejarah. Bukan hanya di Indonesia, tapi di dunia. Ini adalah value Indonesia. Inilah nilai kelas dunia, nilai juara. Dua orang yang bertarung keras bisa bersatu buat Indonesia. Saya belajar dari Bapak apa adanya. Saya salut dengan ketulusan Bapak. Dan selama Bapak 4 tahun, selalu setia mendukung Pak Jokowi. Bapak saya milik ini, dan saya mempertanggungjawabkan. Bapak saya juga mengatakan, Pak jagalah, belalah Pak Jokowi karena dia orang baik dan benar. Masuk TKN oleh Pak Prabowo. Terus selanjutnya seperti apa? Apakah akan masuk meskipun tadi, ataukah tidak masuk juga? Tadi saya katakan selanjutnya, tadi saya sudah terima tanggung jawab itu dan suatu kehormatan buat kami ditugaskan. Dan tadi saya sudah katakan, tapi kan sudah diputuskan di KPU dan Bawaslu, tim-timnya orang-orangnya seperti ini. Nah, jadi belum ada nama Bang Ara itu. Ya, enggak apa-apa, saya ikut Pak Prabowo. Mengikuti pilihan dan langkah politik dari Pak Jokowi. Kenapa? Justru saya melihat kita di PDI Perjuangan itu, di PDI dulu, sangat mengidolakan Bung Karno. Nah, Bung Karno mengajarkan kita harus mencintai wong cilik. Ya, membela wong cilik. Pak Jokowi yang menjalankan, memberikan anggaran desa setiap tahun berapa puluh triliun. Belum pernah ada sebelumnya. Jadi menurut saya sebagai
orang yang objektif ya melihat justru Jokowi ya, itu menurut saya adalah yang menjalankan ajaran Bung Karno dengan benar, bukan hanya kata-kata tapi juga tindakan.